Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini perbandingan ban antara ban standarnya dan ban WPL yang sudah kita pasang di King Cheetah Mad Phantom. Nah, seperti ini dia untuk ban WPL yang sudah terpasang. Jadi untuk memasangnya plug and play, jadi porosnya itu sesuai dengan ban dari WPL ya. Dan ini dia perbandingan seperti ini. Jadi ban King Cheetah aslinya itu diameternya seperti garis di sisi luar ban WPL-nya ya. Jadi cukup kecil untuk ban dari King Cheetah. Lebih baik menggunakan ban WPL B16. Dan itu dia. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.